berdoa dengan jiwa raga, meski dengan doa yang sederhana, namun Allah akan... Yang pertama, gerakan ini legal, sah, dan konstitusional. Konstitusi kita, pasal 28E ayat 2 dan 3, memberikan bahwa setiap orang berhak untuk berkumpul dan berserikat. Dan ayat 3-nya, setiap orang berhak menyatakan pendapat. Ini adalah hak dasar kita. Walaupun pemerintah berusaha membungkamnya dengan Perpu Ormas, tapi kita akan melawannya. 2019. Nomor 2. Kita ingin melakukan pendidikan politik. Kenapa? Cukup sudah pencitraan. Cukup sudah pembohongan. Cukup sudah upaya membodohi masyarakat. Masyarakat disuruh ternak kala jengking. Masyarakat disuruh masuk gorong-gorong. Apa itu cerdas? 2019. Hadirin, hadirat, tidak ada di konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang memberikan kekuasaan demikian besar sampai 15 pasal, yang lain satu atau dua pasal, kecuali kekuasaan itu diberikan kepada siapa? Presiden. Kepada siapa? Presiden. Baik buruknya tergantung kualitas dan integritas presiden. Dan kita melihat saatnya kita sekarang menyatakan 2019.